walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, mereka yang menjauhi perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Orang lain ni duduk sore-sore, duduk ramai-ramai, duduk nak mengumpat, duduk nak maki orang, duduk nak kutuk orang. Mu nak berjaya, jangan buat perkataan dan perbuatan yang sia-sia, yang tidak mendatangkan pahala di sisi Allah. Kita ni nak mati. Lain ni duduk pergi masjid sampai satu saat, tuan-tuan, kita mengumpat, kita buat benda-benda yang berdosa, tiba-tiba mati. Amalan kita yang kita dah buat soleh tu macam mana? Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kalau kira amalan kita, tuan-tuan, hisap baru kira balik-balik kitab, dia ambil-ambil, tengok-tengok, dia ambil amalan dia ramah-ramah jadi debu yang berterbangan, debu. Sikit pun tak boleh timbang dalam neraca Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah kata faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kita buat baik sebesar zarah pun Allah kira, Allah perlihatkan kepada kita, Allah timbang. Sebesar zarah bagi kita, dia akan berkembang menjadi 10. Buat jahat sebesar zarah, dia akan jadi sebesar zarah juga.